genggaman para pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda, wahai generasi emas. Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar teks sejarah, tetapi seperti kepalan tangan berumuran darah. Meski merasa sakit, tetap genggalah mengatakan, saya Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda, semoga semangat perjuangan para pemuda tidak akan pernah lekas oleh waktu. Selamat Hari Sumpah Pemuda, semoga para pemuda-pemudi Indonesia bisa menjadi penerus bangsa yang kompeten. Jika kita tidak bisa mengubah Indonesia dengan pendidikan, langkah ubahlah dengan semangat dan buat kepribadian kita menjadi berkarakter. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Kita harus bangga terlahir sebagai warga Indonesia, bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2021. Sumpah Pemuda tidak hanya perayaan, tetapi merupakan sumpah kita, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, tanah air Indonesia. Kita harus bersyukur dengan keanekaragaman, kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia, mempunyai suatu komitmen, satu kesatuan. Sekali lagi, selamat di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Terima kasih.